Kami dinas peternakan melalui bidang Keskes Mafet, seksi Keskes Mafet, melaksanakan pengawasan untuk memastikan memberikan penjaminan kepada masyarakat bahwasanya produk hewan daging yang dijual di Rangkas Bitung, Pasar Rangkas Bitung dan khususnya Kabupaten Lebak itu aman, sehat, utuh dan halal asuh. Oleh karena itu menjelang Ramadan kita melakukan pengawasan dan nanti pun akan melakukan pengawasan rutin sampai menjelang Idul Fitri untuk memberikan penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal atau asuh. Pengawasan mana, Bu? Hasil pengawasan alhamdulillah selama ini sebelumnya kami juga sudah ke Bulog, hasilnya baik dan sekarang juga hasil pengawasannya juga kualitas daging secara organoleptik baik, tidak ada penyimpangan. Tadi hanya ditemukan penyimpangan pada daging saja, hati kerbau yang mengandung cacing hati dan itu sudah kami akhir tadi ya. Kalau untuk daging alhamdulillah bagus seperti itu. Stok daging alhamdulillah kemarin ke Bulog pun masih tersedia. Mereka sampai menjelang Idul Fitri itu ada 50 ton dan kemarin yang tersedia di Bulog itu 640 kilo untuk daging sapi dan 140 kilo untuk daging kerbau. Jadi insya Allah untuk keamanan pangannya insya Allah stoknya aman.